Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Leonhard Tube. Video kali ini kami mau unboxing dan review buku baru untuk Leon, teman-teman. Nah, Leon dapat hadiah buku baru karena Leon sudah bisa menghitung 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris. Jadi sebagai rewardnya, sebagai hadiahnya, Leon dapat buku baru, teman-teman, yang akan kita unboxing kali ini. Penasaran apa buku barunya? Ayo simak terus video kami. Nah, penasaran teman-teman, buku apakah ini? Leon sangat excited, teman-teman. Buku Magic Torch, teman-teman. Leon dapat 2 buku, teman-teman. Sebagai hadiah, Leon bisa berhitung 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris. Leon dapat 2 buku baru. Kita lihat yang pertama adalah Magic Torch Book, teman-teman. Good Night Lion. Dan buku yang kedua adalah Colors ABC Numbers. Nah, kita buka satu persatu, teman-teman. Yang mana mau dibuka duluan, Leon? Ini. Oke, silakan. So excited, kata Leon. Wow, buku Magic Torch. Nah, teman-teman, ini adalah buku Magic Torch yang ada Magic Torch-nya, senter ajaib, teman-teman. Jadi ceritanya ini Lion udah mau tidur malam dan dia mau ngucapin good night kepada teman-temannya. Tapi ini gelap, teman-teman. Kita tidak bisa lihat di mana teman-temannya. Kita butuh bantuan Torch Center ajaib. Nah, di sini ada tugasnya. Can you find Zebra? Yes. Mana? Yes, Leon bisa menemukan Zebranya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Ini gelap awalnya. Tugas selanjutnya adalah Can you find Hippo? No. Leon mau cari ikan. Nah, dengan bantuan senter ajaib kita bisa melihat teman-temannya Lion. Ini apa? Hippo. Nah, mana alligator? Coba cari alligator. Awalnya gelap, teman-teman. Kalau kita masukkan senter ajaib, iya, jadi terang, teman-teman. Wah, seru sekali ya buku ini, teman-teman. Cari snake. Can you find snake? Gimana? Oh, itu gorila. Cari yang lain. Oh, wait a minute. Oh. Itu hewan apa ya, teman-teman? Yang tahu itu hewan apa, silakan ketik di kolom komentar, teman-teman. Nah, itu snake. Good night, snake. Iya, seru sekali, teman-teman, permainan ini. Nah, tenang saja, senter ajaib ini tidak akan terpisah dari bukunya karena ada pita pengait, teman-teman. Jadi untuk menyimpan senter ajaib ini, kita hanya tinggal selipkan ke dalam bukunya. Nah, sekarang Lion mau ngucapin good night to elephant. Mana elephant? Lizard atau elephant? Cari lizard. Nah, dengan bantuan senter ajaib ini jadi terang, teman-teman. Ayo kita cari teman-temannya Lion. Itu elephant. Oke, next. Ditanya, can you find lion? Can you find lion? Nah, malah lion yang hilang, teman-teman. Ayo. Ada lion,
dengan bantuan senter ajaib kita cari lionnya. Ah, itu dia. Siapa? Lucu sekali teman-teman. Mereka udah mau tidur. Satu dan dua. Iya. Oke. Kalau sudah habis, torchnya ditaruh di mana? Nah, kalau sudah selesai teman-teman, di sini ada tempat untuk menyimpan torchnya. Ayo, Leon simpan torchnya. Oke. Iya, masukin ke sini ya teman-teman, supaya tidak hilang torchnya. Wih, keren teman-teman. Iya, oke, selesai. Next book. Buku selanjutnya. Colors ABC numbers. Silakan dibuka Leon. Nah, dari tampilan covernya ini sudah sangat menarik ya teman-teman. Warna-warni, ada colors ABC alfabet, ada juga numbers. Nah, seperti ini teman-teman tampilan isi dari bukunya. Ini first words. Jadi kita akan mengenalkan anak-anak kosakata-kosakata baru teman-teman dengan gambar-gambar yang sangat unik, real dan kelihatan nyata teman-teman. Ini gambar yang cerah ceria. Seperti fish, ada juga duck. Mana duck? Duck, teddy bear. Ya, kosakata-kosakata yang sederhana yang bisa dihafal oleh anak-anak. Selanjutnya my ABC. Ini ada alfabet A to C. Dan masing-masing alfabet itu ada gambarnya teman-teman. Kayak A for ant, R untuk robot, C untuk cow, dan lain sebagainya teman-teman. Halaman selanjutnya ada opposites, jadi lawan kata teman-teman. Happy, sad, dan lain-lain. Sama ini. Selanjutnya anak-anak bisa belajar shapes teman-teman, macam-macam bentuk dengan gambar-gambar yang mewakili bentuk tersebut. Contoh di sini ada star, sama seperti star fruit. Oh ini. Kalau sama ini, sama ini. Ya, heart, sweet, oval, egg, circle, pizza. Nah, seperti itu teman-teman, sangat menarik. Kemudian anak-anak bisa mengenal waktu, ya. Time to get up, lunch time, dinner time, dengan gambar-gambar yang sangat menarik teman-teman, sangat jelas dan real. Oke, sekian video unboxing dan review buku edukasi. Sebagai hadiah, Leon sudah bisa berhitung 1-100 dalam bahasa Inggris, teman-teman. Semoga unboxing dan review buku ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semuanya. Sangat recommended, teman-teman. Colors ABC Numbers dan buku Magic Torch. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Bye-bye.